Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda. Kembali di malam ini, hari Minggu 18 September 2022, saya membuat sebuah audio catatan harian. Saya membuatnya jam 23 lewat 25 menit. Baru selesai nonton pertandingan bola antara Indonesia lawan Vietnam bersama kedua putri saya. Anak saya yang pertama kayaknya senang banget nih dengan nonton bola gitu ya. Jadi tadi dia semangat, dia nulis di kertas Indonesia gol gitu ya, Indonesia jagoan. Hari ini hari Minggu, hari yang libur. Semua orang, gak semua sih, sebagian orang ada yang libur, tapi ada juga yang tetap masuk, yang shift dan sebagainya ada yang masuk. Tapi kebanyakan hari Minggu adalah hari libur. Apa yang Anda kerjakan? Apakah Anda berdiam diri saja ataukah Anda bersama keluarga? Tadi saya, karena hari ini saya mengosongkan jadwal kelas MC online-nya, jadi dari pagi tadi saya bersama anak dan istri saya, bersama kedua putri saya. Tadi pagi acaranya adalah kita survei rumah gitu ya. Untuk rumah yang baru, ingin rumah lagi gitu sih ya. Tadi saya survei ke Citraland gitu, ke Green Lake, tadi ke sana kita lihat-lihat. Saya ajak kedua putri saya masuk ke rumah contohnya, ke istri sama istri saya juga. Dari Citraland, Green Lake, juga tadi ke Grand Pakuwon gitu ya. Kita main-main ke sana melihat rumahnya. Punya keinginan itu harus apa ya, harus berani mengajak semua anggota keluarga untuk datang ke tempatnya. Sebagian orang kadang takut untuk masuk ke tempat-tempat yang kaya. Misalnya ketika ingin lebih kaya, coba deh masuk ke hotel yang bagus, ngopi di sana gitu ya. Kalau Anda sedang tidak punya uang gitu ya, Anda sedang apa, mungkin susah atau sedang down, pergilah ke tempat yang bagus, ke mall. Mall gak bayar lo ya. Anda ke sana, Anda menikmati vibe-nya, menikmati suasananya bersama anak istrinya. Itu membuat pikiran Anda menjadi fresh dan mudah menarik uang sebetulnya. Tapi sebagian orang kadang menganggap, Mas Irman, kalau nggak punya uang ngapain ke hotel yang bagus, ngapain ke mall, nanti kan nggak beli apa-apa. Ya ini salahnya. Konsep yang salah adalah ketika ke mall atau kemana harus beli-beli. Enggak juga. Saya dari dulu gitu ya terbiasa untuk masuk ke mall, ke toko buku atau ke tempat-tempat untuk merasakan vibe-nya, merasakan kalau bahasa dukunnya auranya gitu. Sehingga itu membuat pikiran kita menjadi berani untuk bermimpi yang besar, berani untuk berpikir yang besar. Saya sih memang sejak kecil gitu ya, saya ingat banget waktu itu bukunya papa saya ada Berpikir dan Berjiwa Besar. Saya baca buku itu mungkin seingat saya SD ya. Jadi SD papa saya ada buku itu Berpikir dan Berjiwa Besar. Saya sudah baca waktu itu, saya baca-baca, saya ulang lagi, baca lagi, seneng bacanya. Waktu itu gak terlalu ngerti sih apa maksudnya, tapi saya baca aja. Dan ketika makin dewasa saya makin sadar, dan sekarang ketika saya buat rumus AMC saya semakin memahami bahwa berpikir besar, berjiwa besar, ini adalah kunci untuk hidup menjadi lebih kaya sebetulnya. Orang mungkin hanya bisa ngomong berpikir besar, berjiwa besar, tapi mereka tidak memahami. Contohnya, ketika ada peserta kelas AMC, saya suruh buat keinginan, gak berani. Mas Irman, saya kan hanya karyawan biasa, gaji hanya 2 juta, gaji hanya 3 juta. Gimana saya bisa punya mimpi besar? Nah, ini contoh yang salah. Kenapa? Punya keinginan itu tidak butuh bayar. Mempunyai mimpi itu gratis. Punya keinginan itu gratis. Saya tadi pergi ke rumah contoh, ke Citraland, ke Pakuwon, gak ada yang minta saya bayaran tuh. Saya kesana malah dikasih kopi tadi, dikasih jajan anak saya, karena ada open house, dikasih kopi 2, kasihnya 4 malah, dia ambil semuanya, sama snack gitu. Nah, inilah contoh untuk berani berpikir besar. Makanya, kenapa
saya sering mengatakan berpikir, berpikir, dan berpikir. Tidak semua orang tahu makna berpikir. Tidak semua orang menyadari bahwa kunci kehidupan adalah berpikir, berpikir yang besar. Sadar bahwa punya jiwa yang besar. Berpikir dan berjiwa besar, dua hal yang berbeda ini sebetulnya. Ini dipahami di kelas AMC, ada pikiran, ada jiwa. Ini dua hal yang berbeda. Orang kadang anggap sama, no, salah besar. Pikiran dan jiwa itu dua hal yang berbeda. Dan itulah konsep yang diberikan, yang saya coba share, saya coba bagikan gitu ya, supaya orang sadar bahwa kalau ingin punya keinginan, ingin punya mimpi yang besar, kalau ingin hidupnya nyaman, hidupnya sukses, maka harus berpikir dan berjiwa besar. Kalau Anda ada bukunya, punyanya Dr. Jeswat ya, Anda cari di Google, Anda bisa baca, tapi saya yakin nih, kalau Anda hanya baca aja, Anda tidak akan ngerti. Tapi kalau Anda sambil belajar AMC-nya, baca buku saya, nah itu biasanya baru ngerti. Karena apa yang ada di bahasa buku itu, bahasa-bahasa luar dari Amerika gitu ya, ditranslate ke Indonesia. Jadi bahasanya agak-agak ini gitu. Kalau agak-agak apa ya, agak-agak aneh. Jadi kalau Anda tidak memahami konsepnya, jadinya salah. Makanya banyak orang baca buku itu merasa buku ini apa sih gitu. Kemudian kayak gak ada manfaatnya gitu. Saya punya temen dia punya buku itu. Dia baru baca seumuran saya sekarang gitu ya. Dia bilang saya, Fir, ini buku ini bagus ya. Dia dikasih disuruh temennya untuk baca. Saya bilang, saya sudah baca buku itu kelas 5 SD, kelas 4 SD. Dia kaget, iya lah. Iya, saya baca buku itu udah sejak kelas 4 SD, saya bilang. Kemudian saya tanya, apa yang kamu dapat dari buku itu? Nggak tahu, buku ini susah bahasanya, saya nggak ngerti. Nah, itu. Jadi, berpikir besar bukan hanya sekedar teori, tapi buktikan. Anda buktikan dengan berani untuk punya impian besar. Anda berani punya keinginan. Dan berpikir besar berarti harus tahu bagaimana caranya mengelola pikiran Anda. Tadi setelah saya survei-survei rumah gitu ya, datang ke kantor marketingnya, kemudian siang, tadi makan siang bersama kedua putri saya ke sebuah restoran yang anak saya favorit gitu ya. Lalu pulang ke rumah, malam harinya dia ngajak makan di luar lagi, ya udah saya ajak makan keluar, tadi makan di makan restoran Kampung Melayu gitu. Jadi ya menikmati kehidupan, menikmati nikmat Allah. Di luar hujan, ada suara hujan. Menikmati nikmat Allah yang sudah diberikan. Yang namanya keinginan, namanya impian itu pasti terwujud. Jadi hari ini saya sedang survei rumah. Saya nanti Anda lihat gitu ya, kapan saya dapat rumahnya gitu. Ini adalah wujud dari kita berdoa, kita membuat impian, kita punya keinginan. Kalau bermimpi saja takut, bagaimana terjadi impiannya? Kalau punya keinginan saja takut, dengan alasan keterbatasan yang ada sekarang, bagaimana itu terjadi? Makanya berpikir besar dan berjiwa besar itu penting, tapi harus paham maksudnya, penjabarannya panjang gitu. Itulah kenapa setiap orang perlu belajar bagaimana mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikirannya. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.